menengok kondisi terkini Perpustakaan Pramudia Anantatur Anak Semua Bangsa. Perpustakaan Patabe atau Pramudia Anantatur Anak Semua Bangsa terletak di Jalan Sumbawa nomor 40 Kabupaten Blora. Perpustakaan ini didirikan oleh Susilo Tur yang merupakan adik dari Pramudia Anantatur pada tanggal 30 April 2006 tepat saat meninggalnya Pramudia. Tahun 2018, Perpustakaan Patabe sempat diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Hal ini dikarenakan rencananya perpustakaan tersebut akan direvitalisasi oleh pemerintah Kabupaten Blora untuk dijadikan sebagai cagar budaya. Namun ternyata revitalisasi ini tidak sesuai dengan harapan Susilo. Hal ini dikarenakan dalam pengerjaannya terdapat banyak hal yang tidak dikerjakan dengan baik. Bahkan proses tersebut justru menghilangkan unsur budaya pada perpustakaan Patabe. Bukan melakukan perbaikan pada titik-titik yang rusak, proses revitalisasi ini justru dilakukan dengan merubuhkan bangunan dan menggantinya dengan konstruksi yang baru. Oleh sebab itu, akhirnya Susilo memutuskan untuk membatalkan revitalisasi tersebut dan akan membuat surat terbuka untuk Direktorat Jenderal Kebudayaan. Batalkan. Nanti kalau dirjennya nggak kesini, saya mundurin surat terbuka. Nggak cara kerja. Hal ini terbukti. Baru 2 tahun berjalan sejak dilakukannya perbaikan, kini kondisi perpustakaan Patabe telah mengalami banyak kerusakan. Seperti munculnya rayap, atap yang bocor, dan engsel-engsel jendela yang lepas. Ini kalau kena anginnya copot, ini semua. Saya tutup itu karena copot semua. Terkait dengan kondisi buku, karena tidak adanya tenaga pekerja, buku-buku dalam perpustakaan ini menjadi minim pemeliharaan. Terlihat terdapat banyak buku yang belum sempat untuk ditata, belum tersampul, rusak, bahkan termakan oleh rayap. Susilo mengatakan kendala yang sering dihadapi dalam mengurus perpustakaan ini adalah banyaknya buku-buku yang hilang dan anak-anak yang sering mengambil buku tetapi tidak mengembalikannya ke tempat semula. Harapan Susilo Tur, kedepannya perpustakaan Patabe ini tidak hanya menjadi perpustakaan daerah, tetapi juga nasional, bahkan internasional. Meskipun sebenarnya saat ini, Perpustakaan Patabe sudah dikenal hingga kancah internasional.